anak-anak ketika musim cuti sekolah. Supaya anak kita tidak maknanya anak kita ada masa untuk mengkaji pelajaran dan juga ada masa untuk benda-benda perluan. Itu akhir kata dari saya mengucapkan sentuh saya mengakhiri kata-kata arwah ini. Saya sekeluarga lah ingin mengucapkan selamat hari raya Aidilfitri kepada semua tuan-tuan dan puan-puan. Maaf tak hati-hati lah. Demikianlah tadi yang terhadap kamu. Nombor satu. Jadi tuan-tuan arwah. Ya. Ya, ke selanjutnya. Nombor 2, aku sihat. Dari pelama dah kita tak nampak dia. Lalu dia dan ni mana ni? Ni sihat. Terima kasih. Penutup majlis ni, saya sebagai wakil daripada Blok 3 menjemput perempuan dan tuan-tuan dan perempuan untuk sama-sama pada petang ini kita berbuka puasa di surau. Terima kasih kepada pihak surau telah membantu kami. Terima kasih kepada pihak surau telah menolong kami. Biar anak-anak boleh kongsi kot. Boleh. Jadi telekong tu free, telekong tu free size tu maksudnya semua size boleh masuk lah. Boleh. Selalu macam tu. RM1 telekong. Mahal gaya ni. Ada 50-60. Lebih kurang. Lebih lagi mahu rasa. Aku betul nak pergi hilang tak lalat lekung tu. Masuk hari-hari. Sebab tu pun banyak. Kita buka. Yang pagi hari yang surau. Yang surau ni kira daripada Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur kita kepada Allah SWT kerana diberi kesempatan pada petang ini untuk sama-sama meraihkan di atas sumbangan dalam Ramadan ini. Mudah-mudahan apa yang dilakukan sepanjang Ramadan ini kita diberkati oleh Allah SWT. Mudah-mudahan menjadi hamba Allah yang dipilih oleh Allah untuk sama-sama mengerjakan ibadah dengan ikhlas. Jadi saya mewakili muslimat di dalam masjid Surah Al-Azhar ini sebagai kata ketua tadarus Al-Quran sepanjang bulan Ramadan. Mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada pihak surau kerana memberi kesempatan kita untuk sama-sama merasai nikmat yang Allah bagi pada kita hari ini.